Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore ini lagi di Malang ya. Hujan ya. Oh, siapa ya nggak tahu hujan ya. Ini lagi di Bakso Trawulan. Wah, no. Selamat datang di Bakso Trawulan. Wah, pas banget ini masih lagi bakar ini. Wah, halo mas. Asik, senyum sih rek. Ini lagi bakar bakso bakarnya bro. Panjang banget ini ya. Oh, udah selesai ya mas bakarnya. Oh, pesannya di mana mas? Ya, di sini apa? Sana. Langsung. Oh langsung. Bakso bakarnya. Oh ini nih bakso bakar ini bro. Satu porsi. Oh gitu. Oh gitu. Terus kuahnya self service ngambil sendiri nih. Self service itu, oke. Siap. Oh ini baksonya nih bro. Oh ini pas lagi disiram nih. Bukanya dari jam berapa nih mas? Bukanya jam 10 sampai sore, malam? Kalau masih ada sampai setengah 8. Oh setengah 8 malam. Aku pesen yang 2 porsi ya mas. Sing satu gak pedes, satunya sedang. Oh tapi kalau satu tusuk gini sih berapa ini? 15. Oh 15 di sini. Wah, ini legend ya mas ya. Dari tahun piro ya mas? 45. Oh 99. Woi, emang khasnya bakso bakar ya berarti ya. Mantap, ini panjang banget ini bro bakso bakarnya bro. Kalau yang ini kuah. Kuah buat makan bakso bakarnya. Oh gitu. Ada soalnya ini free sepuasnya. Soun free sepuasnya. Oke. Baksonya free juga ini. Oh tapi ini. Tahu-tahunya habis. Oh gitu, bakso kuahnya. Kenapa bakso ini per biji 3,5? Per biji 3,5. Sama kayak bakso bakarnya ya berarti ya. Tapi kalau kuahnya free. Kuah sama soalnya free. Oke, kita nanti sikat, bro. Yuk kita sambil nunggu nih. Gimana ini duduknya ya? Oh, ada di belakang tuh. Dalam ada nih. Wah, mantap. Oh, ini ada yang luar juga ya. Wah, minumnya di sini, bro. Luas ini. Sini ya, piring hijau. Oke, siap. Piring hijau enggak pedas? Siap, sih. Anak-anak masih di dalam mobil ya, tak jalo sih. Oke. Siap. Payung hitam. Oh iya iya iya. Siap. Oke, siap siap. Di situ Kak, di belakang Kak. Bosnya panjang ya, Kak ya. Kayaknya sini. Kasihan masnya. Nah. Wah, ini sehari bisa habis berapa pentol ini, Mas? Ngitungnya ini susah. Nah, ngitungnya yang susah ya. Porsi ini berarti pentolnya E1 nih berarti. Ini bumbu rahasianya nih, bro. Ini aja. Bumbunya ya ini ya. Oke, bro, kita lagi ada di Malang. Tapi ya, satu porsi gini aku beli tadi yang isi 10 sih. Itu harganya 35.000. Dan ini bakso yang kuah harganya per satuan itu 3,5. Tapi free ya. Kalian self service sendiri ngambil bihun dan juga kuahnya. Oke, kita langsung sana. Ini pentolnya juga ada yang kasar sama yang halus ya tadi. Aku ambil yang halus nih. Ini aku tadi coba yang bakso halusnya, dia halus betul ini.
baksonya juga empuk dan apa namanya ukurannya juga nggak terlalu kecil banget ya, standar nih besarnya segini. Kalau untuk dari kaldunya sih dia light ya, jadi untuk yang suka seger-seger ini cocok banget sih. Kita cobain yang bakso bakarnya dulu. Ini bakso juga empuk nih. Dan bumbunya itu ya yang bikin beda. Aku juga nggak tahu nih, tapi sedep-sedep ada manisnya gitu karena dari kecapnya ya. Banyak pilihan juga, mau yang pedes atau yang nggak pedes. Ada yang sedang juga nih. Aku pedesnya sedang. Ini jadi nggak terlalu pedes-pedes banget sih. Nggak terlalu keras sama lagi pedesnya. Kalau buat yang suka pedes kayaknya bisa ditambah sambal sendiri ya. Kalau dari bumbunya nih nggak terlalu pedes sih menurutku. Wah ini bumbunya. Ini bumbunya sedep gurih sama dicampur kecap, ini jadi campur aduk nalar mantap bro. Coba kita campur sama yang kuah kaldunya ya. Warnanya begini bro. Ini baru perpaduan nih. Sama ambilnya lagi dah. Sana bro. Cocok banget nih pas lagi hujan ya, di luar anget-anget makan bakso rawon yang udah legend bro. Oke, kalau misalnya cobain ini udah terkenal banget sih. Nanti kalian juga bisa cari langsung di map yang menu andalannya nih, pasti bakso bakarnya dong. Siapa sih yang udah nyobain bakso rawon bro? Wah, bisa komen di bawah. Tetap sehat, tetap bahagia. See you next video. Kenapa deh?